Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Asim Hassan. Terima kasih peminat-peminat Rancak TV. Hari ini saya akan bawa kamu orang pelajari, kita belajar sikit macam mana bahasa-bahasa atau word-word di Sabah. So, maknanya orang Semenanjung jika datang di Sabah, hendaklah kamu kena tipu. At least kamu tahu macam mana apa yang orang Sabah akan cakap. At least bukan semua lah. Ada sikit-sikit saja. Ada 10 saya akan bagi. Hari ini juga aku mau jadi pengetua kamu. Okey, untuk pengetahuan semua juga peminat di Rancak TV, perkataan aku kau di Sabah tu normal. Jangan kau anggap benda tu macam kurang ajar ke apa. Pertama sekali adalah santiki. Santiki ni adalah macam bagus bah begini, sentiki dulu. Sentiki. Ha. Okey? Itu sentiki. Kalau kau pergi kedai mana-mana kalau orang cakap sentiki dulu aku. Sentiki sama dia begini. Lagi satu, jika ni kan, ni perkataan limpas tau, bukan lipas. Limpas ni kalau kita lalu di depan orang. Limpas ni lalu. Saya limpas dulu lah. Maknanya macam kita lalu dulu lah, begitu. Kamu orang kalau pergi Sabah, mesti kamu akan pergi Tukun Dasang sana kan. Piranau, okey. Akan jumpa lah ni perkataan kadang-kadang di sana. Doi dogo. Doi dogo ni macam, ialah macam terkejut begitu bah. Macam, ui doi dogo, besar betul bunga ni. Ha, begitulah macam something yang kau terkejut. Ni ada satu, bangas. Bangas ni adalah berkaitan dengan makanan tau. Bangas adalah basi. Kalau orang cakap, eh bangas sudah tu nasi. Dia boleh makan lah tu nasi. Bangas kan? Bangas juga, boleh juga kita cakap kalau macam kau tunggu kau punya kawan kan. Jadi lama betul kau tunggu sampai 2-3 jam. Bangas betul kau menunggu dia. Macam kau lah bangas lampau lama sudah menunggu. Itu ada term-term dia juga orang bilang. Bubut ni adalah kejar tau. So maknanya kalau dulu kami kecil-kecil, jangan kamu main bubut-bubut sana. Terjatuh kamu, luka. So maknanya jangan main kejar-kejar lah. So maknanya contoh aku kena bubut anjing. Begitulah. Bubut adalah kejar. Next word dia adalah kedapatan. Kedapatan ni macam kalau orang di KL ni bilang kantoi lah. So maknanya, nah kedapatan bah dia ada sana dating di Pak Din. Makan ikan uji rasid. Pak Din apa? Ada satu kedai tu. Oh. Dekat Kak Kiki. Kiki. Okay, jadi satu lagi ni ayat, ni satu perkataan adalah sigup. Sigup ni nak bagus tau. Sigup ni adalah rokok. So macam ayat dia selalu orang bilang, eh minta lu sigup kau satu. Atau jom menyigup kita. Bah, last sekali adalah ni Aramaiti. Selalunya kalau bulan 5 tu mau tu keamatan kan, mesti orang cakap jom mau minum dulu Aramaiti sana. So Aramaiti ni adalah satu benda yang kalau kita mau celebrate kah, mau pergi minum kah, happy-happy saja kah. Begitulah saya. Jom Aramaiti. Begitulah. Bah, habis sudah masa saya jadi guru besar ajar kamu cakap Sabah. Mungkin itu baru sikit lah. Akan ada lagi kita update dalam Rancak TV. Okay, sekian. Saya Asim Hassan. Aramaiti! Aramaiti!